Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasysyirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan wa hakiman. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa qad dhallu dalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Sadaqallahu al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan badalun, i'rabnya jadi badal min rusulan qablahu, dari lafaz rusulan sebelumnya. Rusulan qad qasasnahum. Mubasysyirina, rasul-rasul mubasysyirina yang memberitakan kabar gembira, bisawabi dengan pahala, man amana, akan orang yang beriman. Orang yang beriman diberikan kabar gembira, mendapati pahala. Jadi rasul-rasul memberitakan kepada orang beriman akan diberikan pahala. Kalau kita di sini mungkin pahala kita biasa-biasa aja. Tapi kalau dikasih duit, senang enggak? Senang. Kalau duit di akhirat berlaku enggak? Enggak. Apaan yang berlaku sana? Pahala. Jadi kalau di akhirat yang berlaku pahala. Jadi kita kalau di akhirat dikasih pahala, senang banget. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia lalu keluarganya kirimin hadiah, itu senang banget. Kenapa? Dikirimin pahala. Orang yang meninggal punya anak soleh, kenapa? Seneng. Kenapa? Karena anaknya selalu ngirimin pahala.
Kalau kita di dunia duit, kita dikirimin duit terus sama anak kita atau sama orang, sama siapa aja. Senang enggak? Dikirimin duit senang enggak kira-kira? Jangan pakai tanya lagi katanya ya. Mohon maaf, Pak Kiai, ini ada duit. Mudah-mudahan buat mencukupi sedikit buat nambah-nambahin keperluan sehari-hari. Masya Allah. Orang ada yang begitu. Masya Allah, setiap berapa bulan sekali. Orangnya sih gak kenal. Gini aja. Ada orang yang begitu. Saya gak kenal. Dikasih aja udah. Setiap per bulan berapa kali. Berapa bulan sekali itu. Itu selalu ada. Dan saya gak pernah lihat-lihat itu duitnya. Saya gak pernah, saya biarin aja. Kita dikasih duit seneng ya, seneng. Ya. Kita bisa buat apa ya. Kalau Allah udah mau kasih kayak begitu. Kitanya gak kenal, tapi itu orang hasilnya aja ngirimin. Itu namanya min haitsu la yatasu. Kita cari nyari duit susah banget nyari. Jadi kayak orang kerja aja dikasih. Wa munzirina, dan memberikan peringatan bil iqabi, dengan siksaan, hukuman, man kafaro, akan orang yang kufur. Arsalna hum, kami utus mereka, para rasul, diberikan peringatan. Jadi rasul itu memberikan berita, akan diberikan peringatan, dihukum orang yang kufur. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi ujatun. Supaya apa Allah kirimin rasul-rasul? Supaya tidak ada bagi orang-orang 'alallahi, atas Allah, ujatun, hujah. Enggak ada hujahnya dia. Ya. Enggak ada dalil untuk berkelip. Tuqalu, yang dikatakan ba'da irsali rusuli, setelah diutusnya para rasul ilaim, kepada mereka. Umpama fayakulu, maka dia berkata, fayakulu, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta, kenapa tidak engkau utus ilaina, kepada kami, rasulan, akan seorang rasul, fanattabi'a ayat tiga. Maka kalau engkau utus, maka ya, kalau engkau utus, maka kami akan mengikuti ayat-ayat engkau. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan termasuk orang-orang yang beriman. Fa ba'asnahum, lalu kami bangkitkan mereka, liqati uzrihim, kami bangkitkan para rasul untuk memutuskan ya alasan mereka. Diutus Rasul. Untuk memutuskan tadi tuh, ya. Alasan mereka. Beruntung kita, Allah takdirkan ya, kita bisa ngaji, bisa duduk. Beruntung kita.
Coba kalau umpama Allah takdirkan kita termasuk orang yang malas ngajinya, banyak enggak orang yang malas? Banyakkan yang ngaji apa yang kagak ngaji? Yang enggak ngaji. Beruntung kita. Kita bukan orang yang ditakdirkan oleh Allah melakukan kemaksiatan. Banyak kita lihat, ya Allah, ya Rasulullah, orang melakukan prostitusi, na'udzubillah. Saya pernah jalan ke satu tempat. Saya memang belum pernah jalan-jalan, belum jarangnya jalan-jalan. Satu saat saya jalan di daerah sana, lagi mau ziarah. Di pinggir jalan lewatin tuh tempat. Astagfirullahalazim. Daerah sana tuh Ustaz. Hah? Daerah sini. Saya sampai terheran-heran, apa ada orang begini? Astagfirullahalazim. Apa ada yang begini orang ya? Oh, ternyata ada yang kayak begini. Astagfirullahalazim. Orang berbuat maksiat seperti itu. Kayak orang besan, kadang orang kondangan, ramai banget. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Makanya beruntung kita rame-rame ngaji. Beruntung kita. Astagfirullahaladzim. Jadi kita bersyukur sama Allah, ditakdirkan oleh Allah mau ngaji. Beruntung kita. Karena ada orang yang enggak mau ngaji. Awalnya malas aja, ada yang begitu. Itu Allah takdirkan dia seperti itu. Tapi kita alhamdulillah enggak ditakdirkan oleh Allah. Allah jalankan takdir kepada kita orang yang rajin. Masya Allah. Emang siapa yang menggerakkan di dalam tubuh kita ini? Yang menggerakkan tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala yang gerakin. Kita banyak-banyak minta sama Allah supaya ditetepin iman. Minta sama Allah supaya dirajinin. Ya. Minta sama Allah supaya jangan berbuat maksiat. Minta. Minta sama Allah supaya menjadi orang yang pandai bersyukur. Minta sama Allah supaya menjadi orang yang sabar. Minta sama Allah supaya diberikan ilmu manfaat. Minta sama Allah supaya orang yang tekun ibadah. Minta sama Allah. Kenapa? Karena yang melakukan ini semua adalah Allah. Fayaqulun rabbana laula arsalta, maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, kenapa tidak engkau utus ilaina kepada kami rasulan, seorang rasul, fanattabi'a aba'aka ayatika, maka nanti kami akan mengikuti ayat-ayat engkau, wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk orang-orang yang beriman, faba'asnahum, maka kami utuslah mereka para rasul, liqad'i uzrim, untuk memutuskan alasan mereka, keuzuran mereka. Jadi udah ditangkis duluan, ya. Wa kana Allahu azizan, dan adalah Allah azizan maha perkasa, fi mulkihi, dalam kerajaannya, pada kerajaannya Allah maha kuasa, ya. Hakiman, lagi Allah maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam segala perbuatannya. Ya, coba kita renungin dah perbuatan Allah.
ya. Ada orang cakep banget, pinter banget, badannya sakit. Begitu kan? Suka temu Ustaz ya di sekolah itu ya. Iya. Pinter banget tapi badannya sakit, enggak kuat. Cakep banget, enggak kuat. Ada orang juga cakep banget tapi kurang pandai, ada juga begitu. Ada juga begitu. Ada orang pinter banget tapi kurang cakep. Jarang yang semuanya, ada jarang. Orangnya pinter, orangnya cakep, orangnya kaya, ya badannya sehat, jarang. Jadi Allah bagi-bagi semuanya. Masya Allah. Allah Maha Hebat, Allah Maha Hebat. Allah buat pohon labu. Pohon labu, labu parang, gede enggak tuh? Gede, tapi pohonnya di bawah. Ya, enggak di atas. Ada apa itu? Ya. Ya. Boleh jadi kalau di atas copot ketiban orang. Ini ciptaan Allah. Biar bagi-bagi. Ya, Allah bikin apa? Pohon buni. Pohon buni gede, buahnya kecil. Coba dituker. Pohon buni buahnya di pohon labu parang, labu ya, labu yang gede gitu ya. Ya. Buah buninya taruh di pohon labu ya. Buah labunya diganti ke pohon buni. Apa yang terjadi? Allah Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya, ciptaannya. Jadi kita jangan pernah enggak nerima akan qadarullah. Kita terima semuanya. Semuanya kita terima. Yang kita jadi sakit itu apa? Yang enggak nerima itu jadi sakit. Ya kalau kita nerima enak enggak? Enak. Lihat kita punya anak, anak kecil, anak nangis aja dibagi ya duit dikit. Tapi kalau dia diam enak enggak tuh? Tenang enggak? Tenang. Kamu mama dibagi duit dikit nangis aja. Enak enggak? Cakep enggak? Enggak, udah diomelin, dibilang kagak tahu terima kasih udah dibagi. Ya, duitnya kagak nambah, akhlaknya jelek. Loh, kalau kita enggak nerima tuh kayak begitu. Tapi kalau kita nerima ya kita dibagi dikit nerima. Ya Allah, ini anak cakep banget ya. Dibagi duit dikit nerima aja. Hatinya tuh anak tenang, orang lihat demen ya. Dan orang puji, ada kemungkinan nanti akan dibagi lagi. Jadi kalau kita nerima itu cakep. Semua-muanya cakep. Ya, apa yang Allah berikan sama kita, terima aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih rezeki berapa aja, alhamdulillah. Wa nazala lama su'ilal yahudu an nubuwatihi, dan turun ayat berikut tatkala ditanya orang Yahudi tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam, fa ankaruhu, lalu mereka mengingkari akan dia. Orang Yahudi ya ditanya tentang kenabian nabi, lalu mereka mengingkari nabi. Lakinillahu yashhadu, akan tetapi Allah bersaksi. Ini kalau di saya yubayyinu ya. Ada enggak yang lapas bayna? Ada?
Di situ apa tuh? Hah? Yubayyinu, pakai ya. Yubayyinu gitu ya. Ada yang begitu? Yubayyinu. Ada yang bayna? Di situ apa? Yubayyinu sama. Ya, yubayyinu nubuwataka. Allah menjelaskan kenabian engkau. Bima anzala ilaika, dengan apa, dengan sesuatu yang Allah turunkan kepada engkau. Minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an al-mu'jizi, yang melemahkan. Ya. Yang memujizatkan, yang melemahkan. Maksudnya orang ingin bikin seperti Al-Qur'an kagak bakalan bisa gitu. Orang pengen bikin seperti Al-Qur'an kagak bakalan bisa. Namanya Ijazul Qur'an. Itu di buku saya itu Al-Irfan itu ada saya bahas tuh. Ijazul Qur'an. Ya. Yang dimungkinkan tidak pernah berhenti manusia berpikir bahwa banyak sekali keijazan Qur'an. Anzalahu, Allah Ta'ala turunkan akan dia. Iya. Di situ apa bacaannya? Mutalabisan. Hah? Mutalabisan. Iya. Multabisan atau mutalabisan? Multabisan. Hah? Multabisan. Enggak ada yang mutalabisan, enggak ada. Iya. Enaknya sih mutalabisan. Kalau multabisan ini maknanya kesaruan. Kalau mutalabisan bersepakai. Iya. Bersepakai atau menangani, ya. Diberikan catatan aja sampingnya mutalabisan. Anzalahu, Allah Ta'ala turunkan akan dia Al-Qur'an mutalabisan. Al-Qadanya menangani, ya, Al-Qadanya bersepakai, ya bersepakai. Lo ngaji sama guru begitu. Bi'ilmih, dengan ilmunya. Ay aliman, mengetahui Allah bihi dengannya. Au atau wafihi, padanya ilmu, ada ilmunya. Wal malaikatu, dan para malaikat. Yashaduna, mereka menyaksikan laka kepada engkau. Aidan pula, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah dengan Allah sebagai saksi. Ala zalika, atas demikian itu. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir billah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Wasaddun nasa, dan mereka mencegah orang-orang ansabilillah, dari jalan menuju Allah. Orang mau menuju Allah dilarang sama dia. Kalau sekarang mah orang ngaji, ya, dilarang sama dia. Dinil Islam, dari jalan Allah, maksudnya agama Islam. Bikatsmihim, dengan mereka, dengan menyembunyikan mereka. Na'ta Muhammadin, akan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Wa ummul Ya'udu, mereka adalah orang Yahudi. Mencegah orang untuk ke jalan Allah, orang Yahudi. Ya. Sifat orang Yahudi begitu. Jangan kita jadi sifat orang Yahudi. Orang mau benar dicegah-cegah, jangan. Qaddallu dalalan ba'ida, sungguh mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Anil aqi, dari kebenaran. Innal ladzina kafaru billahi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa zalamu, dan mereka menzalimi. Nabi ya'u, akan nabinya.
bikitsmani natih dengan menyembunyikan sifatnya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdahu wala liyahdiyahum tariqa. Tidaklah Allah Ta'ala mengampuni mereka dan juga Allah tidak beri tunjuk mereka akan jalan. Minat turuki daripada jalan-jalan ila tariqa jahannam, kecuali jalan neraka jahannam, ay tariqa muaddi ilaiha, artinya jalan yang menunaikan kepada neraka jahannam. Khalidina, mereka kekal. Muqaddirina juluda khuluda, ya, yang memastikan akan kekal fiha, padanya. Iza dakhaluha, apabila mereka masuk ke dalamnya, neraka kekal abadan selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan adalah demikian itu atas Allah mudah, hayyinan, mudah. Jadi buat Allah mudah lakukan itu semua. Enggak ada yang sulit kuasa Allah. Ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang, wahai manusia, ai ahli Makkah, maksudnya ahli Makkah. Ya. Ini mahalnya ya. Jadi ahla di ayunya boleh, nasunya juga boleh. Ini karena nasunya badal dari ayu ya. Jadi mahalnya, jadi mufassirnya dari mahalnya ahla, maka tak mau ahlu juga boleh. Jadi secara apa, bukan mahalnya, lihat keadaannya, zahirnya, ya. Tapi ahla aja bacanya, mahalnya. Ai ahla Makkah, maksudnya ahli Makkah. Wa ai ahli Makkah, qad ja'akum rasul, sungguh datang, telah datang kepada kamu oleh Rasul Muhammadun, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil aqi, dengan benar, dengan hak, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Telah datang tuh. Fa'aminu, maka berimanlah kamu bih dengannya. Waqsidu, bermaksudlah kamu khairan lakum, akan yang lebih baik bagi kamu. Mimma antum fi'i, daripada apa yang kamu ada padanya. Wa in takfuru, dan jika kamu kufur bihi dengannya, dengan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi, maka sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Jadi jika kamu kufur ya dengan nabi, yaitu perintah Allah, nabi kita itu adalah perintah Allah, suruhan Allah, kata Allah, sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bahasa langsungnya mah ya, ya saya enggak butuh ya, saya enggak butuh iman kamu, amal soleh kamu, orang punya saya semua ini ya, punya saya semua. Ente takwa buat ente, ente benar buat ente ya, kamu takwa buat kamu. Ya, kamu enggak takwa buat kamu. Ini mah punya saya semuanya. Saya enggak butuh kamu, udah kaya Allah. Jadi kalau kita takwa buat kita, kita benar buat kita. Jadi kata Allah, wa in takfuru, jika kamu kufur, wa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Milkan wa khalkan wa abidan fala yadurru'u kufrukum. Oh, itu milik Allah, ciptaan Allah, hamba Allah. Maka kufurnya kamu tidak ya,
tidak memadaratkan Allah. Ya, atau bahasa lain, kufurnya kamu tidak buat masalah Allah. Nah, secuil pun enggak. Kufur kamu ya buat kamu. Bukan buat Allah. Kita rajin ngaji kita bukan buat kita, bukan buat Allah, buat kita. Kamu maksiat, ngerugi buat Allah. Kita yang rugi. Lihat orang kalau udah maksiat, apalagi maksiatnya yang jelek, buruk, yang jelas-jelas dilarang, lalu dia kerjain. Banyak yang benci enggak sama kita orang? Banyak. Siapa yang gerakin benci? Allah, berarti Allah benci sama kita. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita demikian. Wa kana Allahu aliman bi khalqi, dan adalah Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan makhluknya. Hakiman fi sun'i bihim, lagi Maha bijaksana pada ya perbuatannya kepada mereka. Bijaksana. Wallahu a'lam bishawab.